Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak sapi, salam pecinta sapi. Ketemu lagi bersama Cina TV. Kali ini berada di Pasar Sapi Wagenan Margorejo Pati. Ini tepatnya di tanggal 8 Februari 2020 atau di hari Sabtu Wage. Oke, teman-teman, kali ini ada sapi bibitan super. Nah, ini ada limusin. Ini harga berapa, Mas Faiz? Harga 14.500. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini, teman-teman. Terus ini ada si metal. Harga berapa, Mas? Yo. Hah? Loro karone. Yo. 17.4, terus satu deh. 16. Ini usia berapa bulanan, Mas? 8 bulan. Usia 8 bulanan ini, teman-teman. Nah, ada sapi-sapi bibitan. Super dugul. Nah, seperti ini sapi-sapinya. Seperti ini, teman-teman. Nah, ini sapinya. Ini punya Mas Lis. Buat penyam. Ini harga berapa tadi? 14. Sama? 14 sama 17 seperempat. Ini ada sapi-sapi super. Dua ekor sapi si metal dan juga ada limusin. Limusinnya piro, Mas? 14.500 ini, teman-teman. Bokongnya kayak apa? Bokongnya. Kita lihat pantatnya, teman-teman. Wah, ini pantatnya saudara-saudara. Pas kamera. Nah, ini sapinya seperti ini, teman-teman. Sapi-sapi bibitan superan hari ini gemiane manuk. Langsung dari Pasar Sapi Wagenan Margorejo Pati. Ini situasi hujan rintik-rintik. Nah, ini, teman-teman, ini terpaksa kamera saya kasih payung. Nah, ini. Oke, kita lanjut ke sapi berikutnya, teman-teman. Masih bersama Cina TV dari Pasar Sapi Wagenan. Update harga sapi bibitan superan. Ini ada limusin lagi, teman-teman. Setelah udan, kita tanya-tanya orangnya. Nah, ini ada si metal ini. Harga berapa, De? Orang. Wah, ini orangnya tidak tahu. Ini usia sekitar 4 bulanan ini, teman-teman. Ini. Oke, kita lanjut. Ini yang cari yang ada orangnya ini. Nah, ini ada superan lagi. Kopira de 13 juta. Ini harga 13 juta ini, teman-teman. Mucin. Usia 4 bulan. Kopira gitu. 14 juta lebih. Nah, ini ada si metal. Si metalnya Pasar Sapi Wagenan ini, teman-teman. Kaki-kakinya seperti ini. Ini saya tidak bisa review soal ini hujan. Sampai hujan sekalipun tetap semangat. Tanpa mundur. Hujan masih air. Ini teman-teman. Sapi-sapi si metal. Superan. Yang ini ada pegon 15 juta. Bagus barangnya. Nah, ini seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini barangnya. Pirang umur pirang bulan nih, Bos? Ada 1 tahun, Bos, ya? Oh, ini sudah 1 tahun lebih. Ini sekitar 18 bulan ini, teman-teman. Nah, ini. Wadah juga ini ada superan lagi nih, teman-teman. Superan lagi. Oh, ini ada si metal ini. Ini enggak ada orangnya, ya. Hmm.
ada si metal, tapi ini tidak ada orangnya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke sapi berikutnya. Wah, ini ada si metal lagi. Nah, ini bosnya ini. Harga berapa, Pak Bos? 17.500. Ini pantat-pantatnya seperti ini, teman-teman. Oh, podoi lah. Apa nane bos enak, Bro. Ini pirang sasi, Bos, umurnya, Bos? 7 bulanan ya. Ini umurnya 7 bulanan. Nah, seperti ini, teman-teman. Situasi dan kondisi pasar sapi Wage dan Margorejo Pati di tanggal 8 Februari 2020 atau di hari Sabtu Wage ini, teman-teman. Ini situasi hujan ya, lumayan rintik-rintiknya hujannya ini, teman-teman. Di update harga sapi bibitan atau sapi pedetan terbaru hari ini langsung dari Wagenan, pasar terbesar di Kabupaten Pati ini, teman-teman. Harga sapi bibitan jantan. Oke, kita lanjut, kita sebelah sana. Di piro? Sing survei kok? Harga piro, Bos? 18 juta ya. Yang tadi yo, si metal ya, Bos ya. Pirang sasi kok? 7,5 bulan. Oh, kita cari ada si metal super yang tadi. Ini usia 7,5 bulan ini. Tapi. Nah, ini ada si metal. Harga berapa, Bro? Mas. Berapa? Polulas. Wah, ini harga 18 juta ini. Nah, ini super tenan ini. Ini harga 17 juta, teman-teman. Oke, kita lanjut. Ini ada si metal lagi. Harga berapa, Pakde? 14.500. Ini usia sekitar 4-5 bulanan ini, teman-teman. Nah, seperti ini sapi-sapinya. Ini sapi-sapi bibitan super dari pasar sapi Wage dan Margorejo Pati di tanggal 8 Februari 2020 di hari Sabtu Wage ini, teman-teman. Masih bersama Cina TV. Nah, ini ada Supran tadi. Iya, sapi ini majang. Nah, ini. Oke, kita lanjut ke sapi berikutnya. Harga berapa, Mas, Bro? 14 juta lebih ya. Ini ada limusin. Ini usia berapa bulan, Bos? 5 bulan. Ini usia 5 bulan ini, teman-teman. Seperti ini barangnya. Ini banyak yang Supran ini. Ini soalnya hujan turun dari tadi pagi. Oke, kita lanjut. Ini sapinya, ini ada sapi super ini. Yang indahmu. Sapi super. Harga berapa, Bro? Berapa? 18. Ini harga 18 jutaan ini. Wah, sentaka. 18 jutaan ini. Nah, ini ada si metal. Nah, si metal ini. Terus ini berapa, Bas, Bro? 17 juta lebih. Nah, ini ada sapi-sapi bibitan supranya pasar sapi Wage dan Margorejo Pati ini, teman-teman.
Oke, kita lanjut ke sapi berikutnya. Masih di pasar sapi Wageran Wargorejo Pati bersama Cina TV. Situasi hujan rintik-rintik. Ini sapi-sapi bibitan super edan ya, teman-teman. Nah, ini kelihatan sapi-sapi bibitan super. Iya. Berapa piro dar, Bos? 13.500. Ini kan iki sepi. Sepi. Ini ada limusin ini. Ini usia sekitar 4 sampai 5 bulanan juga ini, teman-teman. Nah, ini ada berapa piro tadi? 11. Yang ini 12. Yang ini 11. Oke, rada ketolong lah tampare karo sapi kita. Iki lho wonge. Orangnya pun protes ini. Minta disut. Ini harga 11 sampai 12. Ini ada sapi-sapi limusin ini, teman-teman. Ini ada limusin dan juga ada simetal. Harga piro dan ini deh? 13 ini kok sami. Ini harga 13 jutaan ini, teman-teman. Ada limusin dan juga ada simetal ini. Situasi dan kondisi dari pasar sapi Wageran Wargorejo Pati. Oke, demikianlah review kami. Soalnya ini hujan sudah terlalu deras ini. Terpaksa kita break dulu. Oke, demikianlah review kami dari pasar sapi Wageran Wargorejo Pati. Harga sapi bedetan Supran hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk para pecinta sapi dan peternak sapi di mana pun Anda berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak sapi Indonesia. Bravo peternak sapi Indonesia. Sukses selalu.